Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sejahtera untuk para sahabat subbekel atau sobekel atau apa itu, subscribe atau apa itu, terus nggak paham. Kembali lagi bersama kami PM Al-Barokah. Kali ini PM Al-Barokah mau mengadakan sedikit acara, yaitu Dua Dunia atau edisi penelusuran mengungkap keberadaan makam daripada Mbah atau keluarga dari Haji Kamin Bulu Pitu, keluarga besar dari ikatan apa itu namanya Ikbat begitu. Kali ini PM Al-Barokah masih berada di Desa Mangir Kepanjen, di rumah saudara kita yaitu Mas Freddy. Assalamualaikum Mas Freddy. Waalaikumsalam. Dadah Mas Freddy. Maka sahabat Sobetel, sebelum tonton video selengkapnya acara edisi acara Dua Dunia kali ini, tolong bantu PM Al-Barokah agar supaya ente dan anda-anda sekalian sahabat Sobetel mendapat video terbaru dari kami. Itu gratis. Untuk caranya gampang, itu subscribe, like and comment. Jalan Raya Desa Bulu Pitu Timur. Nah, ini depan kita ini adalah menara masjid itu, sahabat sampaikan. Kita menuju makam umum Desa Bulu Pitu Timur. Ini depan masjid Bulu Pitu. Sampai di lokasi pemakaman umum Desa Bulu Pitu Timur. Nah, ini jalan masuk makam. Hari ini Selasa tanggal 21 Juli 2020. Edisi penelusuran keberadaan makam keluarga Mbah Kamin. Itu apa Kamin? Kelopainya apa? Enggak. Mariam ya. Sarbina. Ah, Bapak Sarbina, Mbah Sarbina. Mariam, oh. Edisi penelusuran keberadaan makam begitu. Meditasi dimulai. Kohir, Buyu Kohir di gunung. Mbah Sarbina, Sarbina. Petepak. Ya. Langsung Mas Gede bawahnya. Sekema. Mungkin ya kan. Cara geraknya mana? Sarbina kayak yang kini. Mbah Sarbina. Nah, dibersihkan. Mbah Sarbina. Oke. Coba Mariamah, Amonaria Mbah Sarbina. Iya, oke. Semakin Mariamah, oke. Sarbina, hah? Mariamah. Mariam ya. Ketompangan apa darma? Ketompangan. Atung.
Ketompangan Situng ya. Saya baru. Dia mah nih kan. Robben aja aromat oreng. Mungkin kan. Bila kan saya anjaran kan iya mesti nah. Mungkin anjaran ke aromat oreng. Udah muka saya gula cek bang lah. Saya gula kisah. Oke, karena kaca tangan no. Lebih laju laju ya. Wah, kau tuh mau kamu tuh orang tuh. Alhamdulillah, sahabat Sabeker, acara kali ini baru saja selesai begitu, sahabat Sabeker. Dibantu subscribe, like, and comment begitu. Tujuan utama atau dari konten-konten ini adalah yaitu demi pembangunan begitu. Terwujudnya Yayasan Laskar Al Barokah, yaitu Yayasan Yatim Piatu dan Fakir Miskin begitu, sahabat Sabeker.